Ini sebagai teman-teman kita semua. Ya, saya juga pecinta seni. Ya kan? Allah. Lanjut oke. Pop juga oke. Ya, yang membuat happy, apalagi kondisi COVID seperti ini, kita harus perlu happy. Oke? Perlu happy. Tapi jangan sampai lupa. Jadi kondisi seperti ini memang perlu ada adaptasi baru. Ada demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Kita dari awal audiensi kemarin, teman-teman pekerja seni menghadap saya sudah welcome. Sudah oke monggo. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, harus ada pembatasan, harus ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas pariwisata. Itu deh, tentunya ada pembatasan, makanya boleh, pekerja seni boleh, saya tidak pernah melarang. Ketika di indoor, ini yang kita bolehkan kemarin di indoor, itu semua pekerja seni itu pakai hasil, ya kan? Tentunya seandainya ordernya di sini mungkin harus jaga jarak dengan jarak-jarak sebagai penyanyi atau mungkin dari pemusik itu harus ada jarak. Terus yang ada pesta di pengajian juga diperbolehkan, tapi di situ juga mestinya ada pembatasan. Tergantung dari gedung yang mau dipakai. Kalau gedungnya besar, mungkin kapasitasnya bisa lebih besar. Tapi tidak boleh prasmanan dulu. Harus pakai batas. Harus semua dikasih. Semua portable. Jadi duduk manis, dikasih. Jangan lupa subscribe ya.